Ya, halo dulur, ini sama temannya Kang Dimas, namanya Kang siapa? Kang Rehan, oh, namanya Kang Rehan. Kang Rehan umurnya berapa? 9 tahun juga, sama kayak Kang Dimas tadi ya. Kelas berapa? Kelas 2? Kelas 2 SD. Ikut Pagar Nusa dari kelas berapa? Dari kelas 1? Oh, udah 2 tahun ini ya? Keren. Kang Rehan udah 2 tahun latihannya, tetap konsisten, tetap latihan. Kata Kang Jaya, Pak Pelatih, dulu pernah ikut lomba juga. Kang Rehan, ikut lomba di mana itu lombanya? Di Sumber Cirebon ya, berarti ke Jurcab ya Kang? Oh ya, dulu pernah ikut kejuaraan juga di cabang Cirebon sana, tepatnya di Sumber, dan masuk kelas berapa kilo itu Kang? Masih inget gak? Lupa. Udah lupa, tapi juara satu ya? Dapat emas. Oh, dapat emas lur, keren lur. Ah, jangan kayak admin dulu dapat perak. Gak apa-apa lah ya, gak apa-apa. Keren ini, udah prestasinya udah keren. Di permulaan ikut event juga udah juara satu, dapat medali emas. Terus semangat ya Kang Rehan ya, latihannya tetap semangat. Nanti kalau ada lomba lagi, ikut lagi ya, ikut lagi. Sempet tadi ngobrol juga, keren banget dia latihan terus. Dan alhamdulillah ini latihan pertama juga berangkat. Semoga aja tetap latihan terus Kang Rehan ya, latihan terus. Nanti rasanya kalau udah gede, kalau udah dewasa. Terus alhamdulillah dulu saya waktu kecil udah kenal Bapak Rusa. Jadi Kang Rehan tetap semangat ya latihannya, tetap semangat. Dulur-dulur juga di sana tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi, kita cari dan kita tanya-tanya lagi dulur-dulur yang lain. Oke, bye. Dadah dulu, say hi ke teman-teman. Halo dulur-dulur.